Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada hari ini Sabtu, bertempat di gedung MCC Kota Malang, tepatnya di lantai 4. Pada hari ini akan diadakan pengukuhan sanggar yang tergabung di jalan ULD Kota Malang. Untuk itu dengan hormat kami panggil Ibu Ketua dari ULD adalah Ibu Dr. Raja Rohida Ali Martin SH/MSH. Kami persilahkan Ibu Rohida. Saya pribadi, walaupun sebagai ketua organisasi, mengucapkan banyak
kesetiaan Bapak Ibu semuanya untuk pengaruh ini dalam satu warga organisasi itu dan tidak apa. Intinya visi misi UN mungkin akan sejajar dengan visi misi dari dasar-dasarnya Ibu Ibu semua, yaitu kita memasyarakatkan life games, ya, mengolahragakan masyarakat, menyehatkan masyarakat melalui olahraga berlainan. Itu saja ya. Bagaimana nanti berbanyak seperti apa, teknisnya seperti apa, kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti apa, mungkin akan kita bicarakan selanjutnya setelah acara ini selesai. Gitu ya. Terima kasih cukup ya, Bapak Ibu pengurus ya. Ya. Sebelum memasuki ke acara inti, saya mohon izin untuk memperkenalkan pengurus dari cabang Malang. Kalau tidak kenal, mungkin tidak akan saya. Yang pertama dari ujung sebelah kanan itu ada Bapak Pembina Yayasan, Bapak Joko Mokrendo. Itu pembina di acara. Kita punya tiga pembina, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain sedang ada kepentingan atau tugas yang lain. Kemudian ada Ibu Wakil Ketua Budian Hadiyadi, ini Ibu Wakil Ketua dari cabang Malang. Dan kemudian ada Sekretaris Ibu Prasidi yang sudah tidak asing lagi wajahnya. Jadi Bapak Ibu semuanya karena sudah lama berada di dunia perdesinya ya. Terus kemudian ada Ketua Bidang Diklat, ada Ibu Sri Hadilah Hayu atau Mbak Lini panggilannya. Kemudian ada bidang organisasi itu ada Mas Chris Nusantoro atau menyatakan Mas Santo juga ajarnya sudah membosankan gitu ya, yang sudah mana-mana. Dan ada dari bidang DPR ada Ibu Betty dan kita ada beberapa instruktur dari DPR yang mungkin nanti akan bergabung jam 12 atau jam 21 pada saat kita latihan bersama. UFD ada jadwal latihan rutin ya, latihan reguler itu setiap Sabtu jam 12 atau jam 1. Biasanya kita pindah tempat di awal pabrik ya, jadi karena sesuatu hal awal kita mulai dipakai kita geser ke sini. Jadi bagi sanggar-sanggara seperti kita-kita ini nanti, kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan mau bergabung latihan bersama dengan teman-teman di RGI di hari Sabtu, monggo sangat dipersilakan sekali ya. Di samping yang jadwal rutinnya sangat besar sendiri ya, rutinnya seperti baju rutin hari Rabu ya. Oh Senin jam di mana Ibu? Oh oke, apa jenis? Sini yang di sini ya. Oh Selasa sampai Jumat. Oh Selasa sama Jumat bertempat di Warung Kopi Bebas Sentani Raya. Kenapa kalau misalnya Bapak Ibu harus mau bergabung di sana boleh ya? Boleh mbak ya? Iya, oke. Kalau sama, latihannya setiap hari Jumat bertempat di sementara di Saudi Jajar ya. Iya, jadi seperti itu. Nanti untuk selanjutnya seperti apa, karena sudah ada alat komunikasi. Kita langsung saja masuk ke acara itu. Oke. Karena kalau ini, saya kembali ke Mbak Eni. Demikian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kita langsung masuk ke acara ini. Pengetahuan dan pelatihan. Saya akhiri sambutan saya. Lebih lagi kafir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Bupati Ibu Dewa Indra Alwanti. Selamat datang Bu Dewa. Selamat datang Bu Dewa. Acara prosesi selanjutnya adalah pengukuhan dan pelantikan serta pengesanan dan tanda tangan untuk ketiga sanggar yaitu Bella Rosa, kemudian Jemais dan Kedio. Untuk itu kami panggil yang mewakili Ibu Hestia.
dan Belarus. Kami persilakan ke Belarusi. Kemudian Ibu Dina, kemudian Ibu Rudi, jadi. Demikian prosesi acara sudah diserahkan
biarlah kemudian untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama. Semua sangat. Ucapan selamat dari pengurus UKAGI. Kita beri tangan untuk UKAGI Kota Malang. Semangat kebersamaan, cita-cita untuk mewujudkan suatu seni untuk landek Indonesia. Kita foto bersama untuk semua member dari ketua sanggar. Ayo ibu-ibu, monggo dipersilakan. Ini tunggu semangat yang apa ini kita akan nanti jam 12 ya di sini ya. Oke. Ya, pengurus. Bapak ibu pengurus dengan Pak Ketua dari Sanggar Lain Tenu yang sudah hari ini resmi dihubungkan oleh Ibu Agung Tergaro tidak lagi masa biasa. Cukup? Ibu Ketua? Ya. Saya terima. Terus sih. Yeah.
Delaros, kemudian Denis, kemudian Badiola. Ya, wis, ya. Saya aku. Ini Delaros dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.